Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mah langsung kita mulai saja ya. Jadi kalau menurut saya mah, sudah saatnya kita merenovasi toilet sama tempat duduk. Karena sudah tidak nyaman. Kang, punten Kang. Bukannya toilet dan juga tempat wudu masih bagus kan? Paling rutin dibersihkan saja menurut saya mah. Tapi Nang, itu sudah bau. Tadi mah waktu saya wudu tidak bau apa-apa. Ya memang baunya teh datang sekali-sekali. Tapi kalau bau itu datang pas kita lagi sholat, kapan tidak nyaman itu mah. Kang, ini mah punten kalau boleh saya kasih pendapat. Saya mah tidak setuju kalau langsung dilaksanakan. Karena takut jadi pergunjingan warga. Nang, saya ini kan dipilih warga untuk mengurusi masjid. Semua yang kita lakukan juga buat warga. Saya menunjuk kamu juga sebagai benar untuk melaksanakan program yang saya bikin. Itu tak? Sumuhun, Kang. Saya paham. Tapi saya mah tidak setuju kalau kita langsung melaksanakan. Karena ini berhubungan dengan dana umat, jadi kita harus diskusi dulu, Kang. Nang, ini teh yang jadi ketua kamu atau saya? Begini saja, bagaimana teh kalau kita diskusikan lagi nanti? Kita kan harus mendengar beberapa warga yang bisa dipercaya. Kan ketua sudah ada, Pak Ustadz. Untuk apa lagi mendengar warga? Masjid ini kan milik kita bersama. Betul, Akang adalah ketua DKM. Tapi kalau untuk melaksanakan sesuatu dan ada hubungannya dengan uang umat, kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri, Kang. Betul, Kang. Memang harus begitu, atuh. Ya sudah, kalau begitu mah terserah kalian saja. Saya masih ada keperluan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.